Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nandeskeun sakumna Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD kudu ngagunakeun produk jero negeri lebah nyorang kagiatan balanja langsung. Pihakna boga target 87% produk jieuna negeri kudu kahontal jero 3 bulan anu bakal datang. Dumasarkan aplikasi Siwas, dina tahun 2022 prak-prakan ngagunakan produk jero negeri di lingkungan pamarentahan Provinsi Jawa Barat kakara nyangking 48,73% atau 1,134 triliun tina jumlah komitmen anuitih 2,280 triliun. Ari dina tahun 2023 realisasi ketak ngagunakan produk jero negeri, pamarentah daerah masih kurang tina target, nyata ukur 87%. Kukituna, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin miharep, sakumna Kepala OPD kudung instruksikan ketak ngagunakan produk jero negeri di saban OPD. Komitmen dari para Kepala OPD tentang P3D dari PJ Pengelolaan Produk Dalam Negeri, itu jadi harapkan akan ditarget karena komitmen di awal 97%. Ini masih ada 3 bulan lagi, nanti dua sisi ya, dua sisi itu pertama dari penggunaannya dan kami minta juga dicek ulang karena sistem berapa persennya itu menggunakan aplikasi. Nah, jangan sampai ada yang sudah menggunakan produk dalam negeri tapi belum tercatat, jadi dua sisi itu. Jadi hari ini tuh komitmennya dua, jadi komitmen untuk meminta para Kepala OPD menegaskan ulang dan juga untuk penyisiran ulang. Dina tahun 2023 pihakna ngancokeun 7,1 triliun ti Biro Pengadaan Barang Tur Jasa keur waragad ngagunakeun produk jero negeri. Eta komitmen teh dilakonan keur ngurangan ketak balanja produk impor ku cara ngagantina jeung barang anu disayagakeun dina e-katalog produk jero negeri. Budi Hartati, Bandung TV.